Sobat LC, ketemu lagi sama saya, vlogger kuliner, LC lover. Pokoknya kita khusus nge-vlog Mr. LC ya. Mantap! Siap, Bang? Makan, Bang. Pesan ini cumi. Wah, saya nge-vlog dulu, Bang. Oke, ada kawan. Kawan saya ajak makan. Malu. Saya lapar ya. Saya pesan lagi sama pesan lagi di Mr. LC. Pesan apa? Pesan cumi bakar. Kemarin saya makan cumi bakar itu ternyata enak. Cumi bakar. Terus saya pesan lagi udang bakar sama kangkung bakar. Full. Kasih bul. Editor. Kasih bul. Membara, semangat. Wah. Jadi di sini itu cuminya segar ya, fresh lah. Udangnya juga fresh. Terus kita nimbang sendiri. Murah kok ya. Murah. Kalau saya tadi pesan 3 on ya, 3 on sama udang juga 3 on. Coba ya, nanti kita lihat banyak enggak. Kemarin saya coba cuminya tuh rasanya kok enak itu. Wah, menggoda. Ini saya lapar sekali ini. Saya tadi siang makan kayak apa tadi? Pakai sop. Terus saya malam ini kok udah lapar lagi. Biasa tuh jam 9 itu udah grup mulai bergenderang perut saya. Saya pesan cumi bakar sama udang bakar. Nanti kita mau lihat, saya mau lihat bakarnya kayak gimana sih. Kemarin rasanya enak sekali. Oke, habis ini kita ke dapur ya kan, itu dapurnya belakang. Kelihatan, wah, itu lagi pada prepare membakar ini. Yang satu lagi mau prepare memasak yang lainnya mungkin ya. Saya nggak tahu, tapi nanti kalau pas bakar kita coba masuk ke dapur. Oke, Sobat LC, pecinta kuliner terutama seafood lover ya, yang ada di Semarang, layak dicoba. Harga murah, sangat terjangkau, apalagi datangnya sama keluarga. Wah, pas banget. Tidak merogoh kocek banyak ya. Pokoknya hemat. Ini pokoknya recommended untuk bersama keluarga atau kawan-kawan lah. Pokoknya kumpul-kumpul untuk makan berdua, bertiga itu. Pokoknya di Mr. LC itu kalau kita lagi pengen seafood ya. Seafood di Semarang banyak ya. Yang mewah-mewah banyak, yang bagus-bagus banyak, yang enak juga banyak. Tapi Mr. LC ini bisa jadi salah satu tempat, ya pokoknya jujukan lah. Wah, aku pengen makan. Ya, misalnya sana-sana udah ya, Mr. LC itu gantian atau bro. Ngosok, kono-kono terus. Oke, habis ini kita ke dapur. Tunggu saya ke dapur. Saya matikan kamera dulu ya. Nah, nanti biar editor yang ngedit. Tugas saya kan cuma nge-vlog ya kan. Nge-vlog promo. Promo Mr. LC biar jaya-jaya-jaya kayak warung PBB. Mr. LC, Sobat LC, LC lover, pecinta kuliner Semarang, tunggu. Saya mau review itu kan review. Kita mau lihat bakarnya gimana. Oke? Ya. Wah, yang bakar ternyata saya botak ya. Wah, ini ada si Gemoy. Masak apa si Gemoy? Sambal kentang hati. Buat siapa ini? Wah, saya nggak jadi beli cumi kalau gitu. Saya ini aja. Wah, enak ini. Hah? Harus beli di Mr. LC. Waduh. Ini si Gemoy masaknya enak enggak ini? Oh iya, dia mau nikah katanya ya. Nah, ini kita lihat nih. Wah, ini dari mentah ya. Ini enggak digoreng dulu ya, Chef Bodak? Langsung ya. Luar biasa ini. Wah, baunya harum sekali ini. Ini udang ya. Ini cumi-cuminya gede-gede. Wah, gede lagi ini. Wah. Ini bumbunya mana, Chef? Rahasia ya? Wah, ini udangnya ya. Tadi 3 on ini saya pesan. 3 on. Udang 3 on. Cuminya juga 3 on. Nah, yang ini pesan cintanya 3 on. Ya. Oh no. Pinter masak tapi enggak pinter bercinta. Dia ini chef apa tukang bakar sebenarnya? Dia bakar sendiri. Apa sendiri? Oke, tunggu ya.
Saya Bora. Kata-kata dong. Wah, nggak pintar berkata-kata. Dia cuma bisa masak. Kan pantas dia nggak ditolak terus cintanya kan. Tapi ceweknya cantik loh. Ceweknya cantik. Yang disukai cantik. Dia nggak ngerasa kalau dia jelek sih. Jadi gimana? Ini kita lihat lagi ya. Ini udangnya nih. Ini cumi sama udang. Wah, udah. Baunya dari sini harum sekali ya. Wih, Chef Bora. Chef Bora. Pantas dia kalah tenar sama siapa? Chef Wawang ya kan. Ini nggak bisa ngomong. Payah. Oke, nanti kita tunggu sampai matang ya. Nanti kalau sudah matang kita lihat. Nanti kalau ini rasanya nggak enak, tinggal kita maki saja. Chef Bora. Percuma dia. Udah cinta nggak dapet, masak nggak enak. Wah, ke laut aja. Halo. Wah. Sobat LC. Sudah jadi pesanan saya ya. Wah, ini banyak sekali ya. Ini ada cah kangkung ya kan tadi ya. Kangkung bakar. Ini tadi saya pesan apa nih? Cuminya 3 on. Wah, banyak ini. Saya kalau sendiri enggak habis. Ini udang bakarnya juga 3 on banyak sekali. Kalau saya makan sendiri enggak habis ya. Ini saya habis berapa ini? 60.000. Ini 60.000 3 on kan? Berarti 1 onnya 20.000. Udah dimasakin enak. 20.000 loh. Kamu pesen 1 on juga boleh. Ini 60.000, 120.000 berarti. 120.000 sama ini 15.000, 135.000. Saya hitung-hitungan ya cepet ya. Waduh pintar. Sama nasi. Nasinya 4.000 atau 5.000 ya, lupa saya. Nah, kalau makan di sini itu ya enggak habis banyak ya. Menunya enak nih. Menunya enak nih. Ini makanya saya minta bantuan sama ini teman-teman LC ya. Wah, sama Chef Bora terutama ya kan. Dia kalau makan itu enggak pernah mau ketinggalan. Maunya ikut terus ya kan. Dia mau ini. Dia tuh enggak mau rugi. Bukannya patungan ya kan. Saya ngevlog saya suruh bayar nih 120 135 sama nasi 140.000. Tapi 150.000 lah sama minum. Ini sudah bisa makan bertiga. Makan seafood enak. Ini sambelnya nih sambel matah nih khas Bali. Wah, luar biasa. Dapat dua. Kalau sambel ini kita gratis ya di Mr. LC ya. Boleh nambah lagi kalau suka sambel ya. Jadi kalau mau hemat lagi, datang ke Mr. LC, pesennya nasi putih sama sambel aja. Ini, jadi kita mau review dulu. Nah, saya taruh dulu. Ini mohon maaf nih ya. Ini karena pakai ini, weh, sebelah saya baru kawin. Ya. Makanya saya ajak dia biar jos ya kan. Kita coba. Apa ini namanya nih? Besar loh ini. Pokoknya ini 3 on ini ya, 3 on, 60.000. Ini kalau buat sendiri enggak habis ini. Ini buat bertiga pas. Buat berempat mungkin bisa karena udangnya banyak sekali, nanti kita review udangnya. Saya review lagi ya, kemarin kan sudah, tapi saya review lagi. Ini kemarin rasanya enak. Tadi bumbunya saya tadi minta bumbu kecap. Ini bumbu apa, Chef? Bumbu kecap aja kan ya. Rasanya luar biasa. Cah kangkungnya juga seger ya. Kalau lama-lama jadi wayuh nanti enggak. Alum, apa ya? Layu. Bukan diwayuh. Diwayuh beda lagi. Ya. Nah, beda. Wah, manis, enak. Gurih. Enak. Wah, saya enggak bisa berkata-kata. Makan lah. Bukan karena enaknya, bukan. Ngomong sambil makan itu susah. Tawa. Baru nikah dia. Ini kita coba ya. Kita coba. Pokoknya kita coba pakai tangan ya. Wah, manis. Coba, Mas. Coba, Mas. Ngomong, Mas. Enak enggak? Duh, mikrofonnya di sini. Kasih kode aja. Huhuha. Enak kan, Mas? Enak. Nah, bukan gara-gara gini loh. Nah, tapi enak, emang enak ya, Mas ya. Enak, emang Mr. LC ini saya acungi jempol lah. Bumbunya ngeresep ya, ngeresep kayak kain kalau kena air ya, ngeresep.
Lalu kita cek udangnya nih. Ini 3 on loh saya pesan loh. Banyak sekali. Saya enggak tahu tadi kata saya botak, saya makan sendiri. 2-3 on aja Pak cukup katanya. Cukup. Wah, ini lebih dari cukup tahu. Tahu gitu saya tadi pesan setengah on ya kan. Boleh enggak saya? Setengah on enggak boleh. Terus setengah on enggak boleh. Harus yang minimal 1 on. Oh, minimal 1 on. Tapi kita coba ya. Kita coba nih rasanya. Enak. Enggak amis ya. Tadi ini dibakar dari mentah loh. Amisnya enggak ada sama sekali. Luar biasa. Top. Mr. LC top. Tadi mungkin dirinso dulu. Tuh, kita coba sambal matahnya ya. Sambal matahnya ya. Sambal matahnya ini kita coba. Sambal matah ini sebenarnya enggak usah pakai ikan juga enak. Jadi diurap kene ngene apa? Nek di nasi aja udah enak. Makanya saya bilang kalau mau lebih hemat lagi ke sini belinya nasi putih sama ini aja. Kita cek ya. Sambalnya seger. Karena sambalnya dibikin bukan stok. Kita pesan dia baru bikin. Ini keistimewaannya di Mr. LC. Semua dibuat itu pada saat setelah kita pesan. Makan cabai, tenggorokan saya gatel. Nah, saya minum dulu. Daripada nanti saya keselak, nggak jadi makan nanti kita. Nah, nih. Ini berarti kita kalau makan ke Mr. LC, 150.000 itu udah cukup. Kenapa yang di sebelah saya Mas Andri? Karena dia sukses ya, berhasil. Bisa menikahi wanita idamannya. Kenapa bukan yang ini? Gagal total. Gagal total. Gagal total. Ya kalau dibanding-bandingin tuh, ganteng Mas Andri lah. Ini kalau orang awam juga ini, nggak usah bilang dia jago masak lah. Dia menang tato tok itu. Itu menang tato masa tato mau di ini. Menang keren tato. Dia kalau nggak ada tatonya ya nggak keren-keren amat. Nah, sampai sini aja Sobat LC. Habis ini saya mau makan nih bertiga ya. Ini saya minta tolong sama teman-teman nih, bantuin saya makan. Mungkin nanti habis ini nambah satu orang lagi. Ini bertiga ini tetap nggak habis. Karena saya juga, saya makannya sedikit sebenarnya. Tapi saya senangnya di Mr. LC ini apa? Kekeluargaan. Kekeluargaan. Gue mau mangan, gue mau gue keluarga. Ya, kan benar. Oke, apapun itu Mr. LC, pilihan ya, jadi pilihan orang yang suka makan seafood terus harga nggak terlalu mahal. Yang namanya seafood pasti agak mahal ya, karena bahan bakunya juga udah mahal di mana-mana pasti seperti itu. Apalagi sekarang pedagang udah pinter-pinter ya, harganya udah standar. Pokoknya pecinta seafood, pokoknya kalau udah sampai Semarang pencinta seafood mau makan seafood, menu-menu seafood di Mr. LC itu jadi pilihan. Tapi jangan lupa, di Semarang itu banyak restoran seafood yang enak-enak. Ya, salah satunya Mr. LC. Mr. LC bolehlah. Bolehlah jadi jujugan. Jujugan itu apa? Apa ya? Bahasa Indonesia-nya apa ya? Tujuan. Apa ya? Pokoknya aku pengen makan dulu. Jadi pilihan lah. Mumet aku. Ya, wis. Nggak jadi makan nanti kalau dingin nggak enak. Makanya Mr. LC itu paling enak makan di tempat, jangan di take away. Kalau take away itu ya pasti rasanya, karena kan harusnya panas kan. Kalau namanya makan seafood ini udah paling enak tuh panas deket dapur, makanya dapurnya ini terbuka. Semua orang bisa ngelihat semua. Kalau sampai apa yang masak itu jorok, kotor, apa, nggak usah dimakan. Nggak usah bayar, komplain aja nggak apa-apa. Apalagi kalau rasanya nggak enak, sah dikomplain, kok bayar kok. Habis itu makan nggak enak. Soalnya ini seafood ya, beda kalau kita makan di warung PWP murah, jadi komplain jangan loh kasihan, udah agak murah ya. Kalau di sini, pokoknya ini seafood ini ya nggak mahal juga, pokoknya nggak selesai-selesai ya, padahal tadi udah Sobat LC gitu ya. Nggak apa-apa ya, sambil kita ngobrol ya kan. Saya soalnya saya sendiri di sini, istri saya kan di rumah kan jauh, jadi saya temannya ini chef botak ini, sebenarnya juga males ya kalau nggak ada yang lain lagi, sambil makan udah enak. Tapi saya botak baik ya, makanya kasih tahu. Nih buat yang
cewek yang disukai Mas Ebotak, dengerin. Wajah itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah hati. Hati-hati maksudnya. Hati-hati kalau suka Mas Ebotak. Jangan sampai tertipu. Oke, Sobat LC. Kuliner Semarang Jaya. Mr. LC Jaya. LC Lover. Tetap bergerak terus. Cari siput. Selamat malam. Saya mau makan. Terima kasih. Tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe ya. Biar cepat 1000. Belum sampai 1000. Jaya, jaya, jaya.